Dalam video ulasan P40 Pro yang hari itu saya buat, saya katakan bahawa tak lama lagi Huawei P40 Pro Plus akan dilancarkan di Malaysia. Dan nampaknya dah disahkan hari ini bahawa pada 26 Jun hadapan, peranti ini akan akhirnya dipasarkan di Malaysia dengan harga RM4999. Jadi, adakah ia masih berbaloi atau tidak? Inilah urusan penuh saya untuk peranti ini. Jadi macam biasa bila saya ulas benda, saya tak nak go into gitty-gitty. Saya nak anda lihat saja di skrin sekarang untuk spesifikasi untuk P40 Pro Plus. Jadi seperti anda lihat, ianya adalah sebuah peranti yang sama sebenarnya dari segi spesifikasi perproses dan juga RAM. Tapi perbezaan diletakkan pada storan kerana 512GB berbanding hanya 128 dan juga kamera yang dipertingkatkan. Kamera kali ini adalah 5 pada bahagian belakang, iaitu 40, 50, 8, 8 dan satu sensor untuk 3D ToF. Jadi ini adalah sebahagian kecil peranti di pasaran dengan sistem penta kamera pada bahagian belakang, dan pada hadapan pula ada 32 juga dengan 3D ToF. Jadi saya nak buat sedikit perbezaan ulasan kali ini. Saya akan sentuh apa yang saya suka terlebih dahulu dan kemudian saya akan sentuh apa yang saya kurang gemar pada P40 Pro Plus. Jadi perkara pertama yang saya sukakan pada P40 Pro Plus ialah rekaan. Ini adalah peranti yang saya rasakan paling premium tahun ini dengan tubuh yang diperbuat daripada bahan seramik pada bahagian belakang. Anda boleh lihat ianya bukan sahaja kelihatan lebih kemas dan lebih premium, tapi pada waktu yang sama bahan seramik ini adalah lebih tahan cala berbanding dengan panel kaca ataupun besi yang ada di pasaran sana. Kedua yang saya suka ialah kesemua butang-butang kuasa, kesemua kemasan yang ada pada peranti ini adalah sekali lagi premium dan nampak amat segar, dengan bucu bahagian tipi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bucu lain bagi memastikan jikanya peranti terjatuh, terdapat bahagian logam yang akan memastikan bahagian kaca tidak akan mengalami kerosakan. Jadi, small things yang macam ini membuatkan saya rasakan peranti benar-benar diambil perhatian oleh perekanya dan memastikan ianya tahan lebih lama berbanding dengan peranti lain yang juga mempunyai skrin melengkung di pasaran sekarang. Seterusnya, obviously terletak pada kemampuan kamera. Pada P40 saya katakan ialah peranti dengan kemampuan fotografi terbaik di pasaran sekarang, dan nampaknya dengan P40 Pro Plus, kemampuan yang ada pada P40 Pro dipertingkatkan lagi. Saya katakan tadi ada 5 kamera, jadi akibatnya ialah kemampuan zoom yang saya rasakan lebih baik dan kemampuan untuk mengambil mode malam yang masih lagi terbaik di dalam kelas. Tetapi ikhlas saya katakan, peningkatan kemampuan zoom daripada 60 ke 100 yang disokong pada P40 Pro Plus ini masih lagi gimmick. Saya meletakkan kemampuan zoom sehingga 100 yang disokong pada S20 Ultra, P40 Pro Plus dan juga Find X2 Pro sebagai gimmick. Hingga sekarang saya rasakan kemampuan gambar yang diambil pada tetapan 100x misalnya masih lagi tidak memadai, masih lagi tidak mencukupi kemampuan grafiknya, dan malahan saya dapati pada P40 Pro Plus ini apabila anda zoom melebihi pada 60 kali ganda, hampir mustahil nak ambil gambar. Anda perlukan sebuah tripod untuk mengambil gambar yang stabil kerana swaynya terlampau teruk. Malahan saya boleh katakan antara P40 Pro Plus dengan Find X2 Pro dan S20 Ultra 5G, gegaran yang ada pada sensor zoom peranti ini adalah yang paling teruk yang pernah lihat setakat ini. Seterusnya saya cakap tentang bateri. Yang saya suka ialah bateri 4200mAh ini boleh bertahan sehingga 25 jam dengan SOT sekitar 11 jam. Ini adalah penggunaan biasa, dan jika saya gunakan rangkaian LTE, tak gunakan Wi-Fi, waktunya berkurangan sehingga 18 jam dengan SOT sekitar 8 ke 9 jam. Ketahanan bateri ini amat bergantung pada sama ada anda gunakan Wi-Fi atau tidak, dan juga bergantung pada mode 90 ataupun 60Hz yang disokong pada skrin. Yang saya katakan tadi ialah menggunakan mode 60Hz, dan saya dapati apabila gunakan mode 90Hz, kemampuan baterinya menjunam dengan agak drastik. Kali ini SOT sekitar 5 ke 6 jam dan ketahanan keseluruhan peranti pula hanya sekitar 15 ke 16 jam. Jadi sekali lagi, sekiranya anda mementingkan kemampuan bateri, saya sarankan anda untuk ambil mode 60Hz saja pada skrin dan bukan 90Hz yang disokong. Tahun baru, kemahuan baru dan expectation yang baru, dan saya rasakan dengan skrin melengkung seperti ini adalah sekarang tidak lagi sesuai. Apabila saya tonton video, macam saya boleh install Netflix, saya tonton Netflix pada peranti ini, video yang dipaparkan terlalu banyak distortionnya dan sehingga mengacau apa yang saya ingin tonton. Dan tahun 2020, saya banyak main permua, dan sekali lagi dengan bahagian yang melengkung ini menyebabkan pengalaman permainan tidak sebaik yang saya dapat nikmati pada peranti dengan skrin yang rata. Saya cakap sekarang kena cakap benda yang paling obvious pada kesemua peranti Huawei dan juga peranti Honor di pasaran sekarang ialah tak ada GMS dan anda harus bergantung sepenuhnya pada HMS. Jadi jika anda perlukan Google punya services, contohnya macam YouTube,
anda perlukan Gmail, anda perlukan Google Maps, kesemuanya tidak boleh anda gunakan. Anda site load pun tak boleh. Jadi jika anda perlukan kesemua aplikasi yang dihasilkan oleh Google ini, ini bukanlah peranti untuk anda. Tapi sebaliknya, jika anda rasakan App Gallery, HMS yang ditawarkan oleh Huawei ini, tak ada aplikasi yang anda perlukan, berita baik untuk anda ialah sekarang dekat Malaysia dah ada aplikasi Petal yang dibangunkan sendiri oleh pihak Huawei, dan menerusi Petal ini, proses mencari aplikasi yang tak ada pada peranti Huawei sebelum ini, tak ada ditawarkan pada App Gallery, anda boleh cari dengan mudah dan anda boleh install semudah seperti anda gunakan pada Google Play dan App Gallery. Jadi sekurang-kurangnya satu masalah yang selama ini dianggap sebagai kronik, itu susah nak cari aplikasi, tak berlaku lagi kerana ada app search, iaitu Petal Search sekarang yang disokong di keseluruhan Southeast Asia. Dan satu lagi saya suka pada P40 Pro Plus ialah kemampuan untuk menjalankan permua. Jadi macam jika anda banyak main permua, peranti ini boleh menjalankan permua pada tetapan yang tinggi, pada grafik yang tertinggi dan juga tanpa masalah pemanasan. Saya ada beberapa peranti mercu yang saya ulas tahun ini. Saya sedari kalau saya main COD Mobile misalnya, baru 2-3 round dah mula memanas sampai nak pegang tak selesa. Tapi pada Kirin 990 yang menguasai Huawei P40 Pro Plus ini, masalah pemanasan tak ada. Jadi sekurang-kurangnya, walaupun di atas kertas, Kirin 990 bukanlah sebuah pemproses yang sebaik Snapdragon 865 ataupun Exynos 990 sekalipun. Tapi in real life, ianya adalah sebuah pemproses yang boleh menjalankan pelbagai permua tanpa sebarang masalah. Daripada harga RM4,999, adakah ia masih berbaloi? Jawapannya tidak. Saya harus ikhlas kepada anda bahawa dalam tahun 2020, jika anda membayar hampir RM5,000, anda mengharapkan peranti ini berfungsi dengan sempurna. Dan malang sekali, tanpa GMS, aplikasi-aplikasi popular macam YouTube, YouTube Music, Gmail, Google Maps, Google Keep misalnya, semuanya tak ada. Dan kita tahu di Malaysia, penggunaan aplikasi-aplikasi GMS ini adalah penting dan essential. Tak ada, ianya boleh dikatakan sebagai killer. Walaupun saya boleh katakan bahawa adanya Petal Search sekarang, proses mencari aplikasi yang tidak ditawarkan pada App Gallery bukan lagi satu masalah. Tapi ini adalah aplikasi yang saya katakan tak boleh anda side load langsung. Jika anda side load sekalipun, semuanya tak berfungsi. Tapi pada waktu yang sama, saya harus beri pujian kepada Huawei kerana kemampuan fotografi pada peranti ini adalah yang terbaik untuk tahun 2020 dan masih lagi tidak terkalahkan. Saya katakan fotografi, sekali lagi anda tahu apabila peranti Huawei, videonya masih lagi belum on par dengan apa yang boleh ditawarkan oleh pengeluar lain. Tapi jika anda banyak ambil gambar, perlukan kemampuan zoom yang tinggi dan kemampuan mode malam yang masih lagi best in class walaupun sekarang kita di bulan Jun 2020, inilah perantinya. Dan akhir sekali, jika anda mahukan sebuah peranti yang tahan lasak, sebuah peranti yang tahan cala dan kelihatan premium, inilah untuk anda. Tapi other than that, jika anda masih lagi perlukan GMS, susah nak recommend dan maaflah, ini bukan peranti untuk anda sekiranya itu adalah sesuatu yang penting. Sekian saja untuk kali ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen. Teruskan bersama Amans dan teruskan bersama saya di sesi seterusnya. Bye-bye.